kiri oke, kanan kiri oke. Biar di bola balik semuanya oke. Kanan kanan oke oke, kiri kiri juga oke. Kiri kanan, kiri kanan oke oke oke. Disuruh mengut bola doang. Emang lo ikut untuk mengutin bola doang? Ya tapi tidak kira dong. Mengut ya mengut. Masa pihak pemukul mental keluar lapangan. Pihak pemukul mental lagi keluar lapangan. Mending dekat-dekat mental. Ada 1 kilo. Jauh lagi. Ya itu risiko dong. Risiko gimana, Mai? Kalau ada 20 bola lo gimana? Sekali mental 20 kali. Apakah 40 kilo bolak-balik? Sama juga gua dari sini jalan ke Cikampek. Sekarang apa mana? Tapi, gue lapangan terus. Nah, mandi dulu ah. Nanti, gila. Halo? Ya, saya sendiri, Maimona. Dari mana ini? Tiga Cakra Film. Mau ngajak saya main sinetron? Iya, iya. Nanti saya rundingkan sama abang saya ya. Iya, iya. Oke, selamat pagi. Ya kapok dia. Kapok, kapok. Kenapa sih, Bah? Itu si Doyo. Disuruh ngambil bola lama banget balik. Tak tinggal pulang. Biar kapok, biar mampus. Abah pulang bawa mobil sendiri. Biar jalan kaki dia pulang. Masa disuruh ngambil bola? Lama banget itu. Mana Doyo? Siapa sih yang abang maksud? Doyo, Doyo. Orang Doyo dari tadi udah di rumah. Abis makan, sekarang lagi mandi. Tuh, Doyo sudah yang pulang. Iya, tuh. Sambar geledek karena itu. Tuh, ya. Sini, sini, sini. Oh. Sini. Kamu disuruh ngambil bola, kok malah pulang? Ya mana tahan, Wan. Tiap mukul bola, mentalnya 1 kilo. Tiap mukul bola, jauh lagi. Ya, kalau semua saya ambilin semua, sama juga mati pelan-pelan, Wan. Mana belum sarapan lagi. Oke. Mulai besok, kamu udah usah ikut tenis lagi. Alhamdulillah. Ya, kan? Dan juga, kamu tidak usah kerja di sini lagi. Wan. Jangan gitu, Wan. Oh, kasihan aja, Wan. Ampun, Wan. Ampun, Wan. Oh. Ampun, ampun. Segampang itu kamu minta ampun. Hei, cium tangan. Wah, iya. Sungkem. Iya, Wan. Aku ampuni kamu. Iya. Ya? Iya. Sekarang juga ambil bola yang mental-mental ini. Nah. Waduh. Maaf, ini bisa, Wan. Oh, ya udah dah. Oh. Eh, Mai. Enggak ada telepon buat Abah tadi. Enggak ada. Tuh. Tadi kamu telepon dari siapa? Oh, itu loh, Bah. Dari Tiga Cakra Film. Mau ngajak Memona main sinetron. Kalau Memona oke, sutradaranya mau datang sekali mau nganter skenarionya. Terus kamu jawab apa, Pak? Ya, Memona bilang Memona mau berunding dulu sama Abah. Sudah, kalau begitu jangan kir-pikir lagi. Kalau ada tawaran main film, main saja. Kan Abah kepingin punya anak laptop. Nah, nanti kalau kamu sudah main film,
namanya Abah tolong dicantumkan di belakang namamu. Maimunah Kadir. Nah, ya. Halo? Oh, dari Tiga Cakra Film. Begini, Pak. Saya baru saja berunding dengan Abah saya. Dan keputusannya... Oke, okay, oke. Okay. Saya Abahnya sudah oke. Okay. Oh, ngapain sih? Oke, okay, pokoknya oke. Okay. Iya. Oh, iya, iya. Iya, Pak. Saya tunggu. Makasih. Orangnya sekarang juga mau datang, Pak. Maimunah, kalau kamu ngetop, Abah kan juga ikut ngetop. Nah, syukur-syukur Abah bisa ikut main di film kamu itu nanti. Ya, Abah mau mandi dulu ya. Oke. Oke. Sutradaranya datang kemari jam berapa? Dia mau buat skenario itu. Katanya tadi di telepon sih secepatnya, Bah. Ya, oke, okay, kalau begitu, ya. Sekarang begini, yang penting nanti kalau sutradara itu datang kemari, kamu berbicara dengan dia seakan-akan itu diiringi oleh musik. Jadi ada iramanya. Gimana caranya, Bah? Nah, umpamanya begini. Apa kabar, Mas? Nah, gitu, ya. Dan kalau dia tanya namamu, kamu jangan hanya sekedar menyebutkan nama. Itu juga ada iramanya. Nama saya Maimunah Kadir. Nah, ya. Coba latihan sekarang. Namanya siapa, deh? Maimunah Kadir. Oke. Okay. Ternyata kamu lebih bagus daripada saya. Pak Kadir ada? Ada. Mau ngapain? Biasa, minta sumbangan. Masuk aja, lagi banyak duit dia. Oh iya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, masuk, 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 masuk. Perkenalkan. Alah. Dari penampilannya, saya sudah tahu. Sutradara toh. Dan ini skenarionya, pasti. Mari duduk, duduk, duduk. Iya, saya sudah lama loh nunggunya. Silakan. Perkenalkan, ini anak saya. Nama saya Maimunah Kadir. Saya Kadirnya. Ngomong-ngomong, ceritanya ini mengenai tentang apa? Ya, ini kebetulan mengenai remaja, Pak Kadir. Pas! Kalau anak saya terlibat di situ. Iya, jadi remaja saya masih pantas. Justru karena itu, Pak Kadir. Selain anak Pak Kadir terlibat dalam kegiatan ini, kebetulan kami kekurangan dana. Makanya saya datang kemari untuk meminta Pak Kadir jadi donatur, gitu. Duh, anak saya ini mau main film kok malah donatur minta sama saya? Apa memang prosedurnya begitu? Film? Kebetulan saya ketua organisasi pemuda di wilayah ini, Pak Kadir. Dan rencana mau bikin acara Malam Dana untuk menyumbang kepada korban bencana alam. Begitu, Pak Kadir. Oh. Ada apa, Bah? Jangan juga-juga sudah. Ini, Pak Kadir, tanda tangannya dulu. Tanda tangan? Iya. Wah, saya kira skenario. 10.000 saja ya. Mana sutradaranya tidak datang-datang? Tak pikir tadi pakai brewo, saya kira sutradara, malah orang minta sumbangan. Emang kalau sutradara mesti brewokan? Ya, tapi kayaknya itu kan kayak sutradara gitu. Selamat siang. Selamat siang. Cuma tak sumbangan. Bawa map, brewokan. Nah, pasti minta sumbangan ini. Pakai map, ada brewoknya. Tadi itu sudah ada yang minta sumbangan kemari untuk bencana alam itu. Loh, ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan bencana alam, Pak. Terus bencana apa lagi? Wah, saya ini sutradara
yang mau memberikan senario ini untuk Maimunah, sekaligus saya ingin bertatap muka. Oh, sutradara. Duduk. Mari, duduk. Terima kasih. Ya. Pak sutradara, sudah lama sampai tunggu sampai. Oh, aduh, yang cantik ini pasti Maimunah. Iya, saya Maimunah, Kadir. Jangan Maimunah saja, supaya ada komersialnya. Kalau nama Maimunah Kadir, aduh, selain tidak ngepop, komersialnya juga tidak ada. Bagaimana kalau nama Kadirnya dihapus saja? Ya, terserah Pak sutradara aja deh. Ya, terserahlah masalah nama saja. Yang penting anak saya bisa main film dan nyetop. Tapi nama Kadir itu betul-betul tidak komersil ya? Menurut saya kurang. Kurang, itu terlalu berbau agak jauh. Coba saya lihatnya dulu. Oh, waduh, ini pas betul. Ini senarnya. Ya. Tolong dibaca, diperhatikan, sekaligus dihayati. Supaya nanti pada saatnya pengambilan gambar, sudah inner dan tough. Oh. Tahu, inner dan nanti sesekali saya akan datang kemari untuk memberi pengarahan dan menangani Maimunah sedetil-detilnya. Aduh. Saya kira Pak sutradara tidak perlu repot-repot melatih dan datang kemari. Oh. Saya itu bisa menangani anak saya. Karena Bapak jangan salah, biar begini-begini itu dulu saya dari IKJ. Institut Kesenian Jakarta? Bukan. Loh, apa itu? Ikatan Kesenian Jawa. Oh, sama saja. Itu juga kesenian. Ya. Tolong ditangani dengan baik. Iya. Kalau begitu, saya mohon diri. Permisi. Ya. Selamat siang. Pak. Ininya ketinggalan nih. Oh, ya. Ini penting sekali. Ya. Terima kasih. Sutradara kok jalannya begini, sok beker nyampu sekali. Gini. Oke, ayo latihan. Coba, mana skenario-nya? Nah. Nama wanita itu Muna, mirip dengan nama kamu, Maimunah. Iya. Pas dong, Mbah. Iya. Suami Muna marah ketika Muna baru tiba malam hari. Suami Muna cemburu buta, menghajar Muna istri yang malang itu. Nah, Abah pura-pura jadi suaminya. Kamu Muna, ya? Kamu main serong ya? Selingkuh dengan laki-laki lain, ha? Tidak. Tidak. Kayak telenovela saja. Kayak belajar membaca saja kamu. Tidak. Gitu. Iya. Latihan lagi. Kamu main serong ya sama laki-laki lain? Tidak. Ayo, kamu mengaku saja ya. Atau kamu saya tampar. Apa-apaan kamu main sembarang-sembarang tampar-tamparan? Duh, kamu gak ngaku. Kamu gak selingkuh sama laki-laki. Tidak, saya gak selingkuh sama laki-laki lain. Kamu bagaimana kamu? Oke. Bagus. Sekarang lanjutannya apa? Suami Muna membabi buta, mengambil golok mengancam Muna istrinya. Wah, Abah harus ngambil golok, Bah. Aduh, ngambil golok lu ya. Saya ke dapur ngambil golok. Ngambil goloknya doyok aja, Bah, di dapur tuh. Goloknya doyok? Iya. Oke.
Oke. Main andal ya begini. Maaf Pak Kadir. Pak RT. Iya Pak. Silakan duduk. Silakan. Ada apa nih Pak Kadir? Kok kelihatannya ada ribut-ribut? Tidak ada itu. Ribut-ribut apa? Kalau memang ada ribut-ribut, itu kan urusan enceran rumah tangga sini, kan tidak apa-apa itu. Tapi kok golok ini ada di sini, Pak? Tuh, itu golok-golok saya. Mau tak taruh di dinding, mau tak taruh di dapur, mau tak keloni, mau tak juan, ya urusan saya. Nah, macam-macam sama dia. Kalau begitu, Pak, saya minta maaf, Pak. Oh. Saya permisi dulu. Iya, iya, iya. Ya. Betul, nggak ada apa-apa, toh? Tidak ada apa ini. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Oh iya, Pak RT, mari. Betul kok, nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Ya sudah, kalau begitu, Pak. Permisi, Pak. Hei. Pokoknya jangan sampai ada orang tahu kalau kamu mau main film, ya? Biarpun doyok, jangan dikasih tahu. Doyok itu mulutnya ember, ya? Nanti kalau filmnya sudah diputar, nah, merupakan suatu kejutan. Surprise! Loh, ada kemana nih? Habis makan nggak kelihatan batang hidungnya. Ayo, kamu ngantuk apa nggak? Selamat malam. Siapa ini? Saya pembantunya. Bagaimana itu? Maimunah sudah ditangani belum? Nggak tahu tuh. Nggak, kayaknya sedang ditangani tuh. Bilang, besok saya mau datang. Ya? Oke. Aduh. Kayaknya ada orang ketiga ini yang mempengaruhi langkah itu untuk membunuh Maimunah. Apa batuk gitu? Nggak apa-apa. Latihan jangan putus asa ya. Abah minum dulu, sebentar. Siapa yang telepon? Nggak, ada orang tanya. Maimunah sudah ditanganin belum katanya? Itu baru ditangani. Mati, Maimunah. Mati. Sayang banget. Mati. Ini mati. Gimana? Mari kita dobrak. Oke. Satu. Dua. Sudah jelas, Maimunah mati. Mati? Ayo. Awas, ayo. Ikut. Saya mau dibawa ke mana ini? Pak Kadir ikut ke kantor polisi. Ayo. Ayo. Pacok. Ini gimana ini? Ayo. Maimunah mau dibacok. Pacok gimana ini? Ini mau dibawa ke mana ini? Kantor polisi. Pak Kadir betul-betul sudah menjiwai seperti apa yang diinginkan senario. Tapi, mestinya sesudah suami ditangkap begini, polisi langsung datang, cak, begitu. Selamat siang. Loh, pas betul. Apa sudah diatur ini? Gimana sih? Hei, tahu saya. Ini sih begini. Loh, ada apa sih ini dengan abah saya? Aduh, dialog Maimunah bukan begitu. Mestinya dialognya begini. Bunuh saja suamiku, begitu. Oh, ini latihan, toh? Iya. Bunuh saja suamiku! Coba, lo.